Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 Indosiar yang tayang hari ini 7 April 2023 episode 18. Sepertinya kali ini akan ada momen sweet antara Rasya dan juga Naura. Seperti kita ketahui, Rasya, Naura, dan juga ketiga saudaranya yaitu Gibran, Adara, dan juga Irsyad benar-benar sudah sembuh dan akan melakukan misi yang sebelumnya tertunda, yaitu membantu sebuah panti asuhan agar tidak digusur. Dan ternyata setelah Adara, Irsyad, dan juga Gibran, mereka datang ke lokasi panti asuhan menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Irsyad. Sementara itu, Rasya dan juga Naura justru kali ini memilih untuk mengendarai sepeda motor bersama-sama. Hingga pada akhirnya kita bisa melihat lagi momen kebersamaan Rasya dan juga Naura yang kali ini terlihat mesra ketika berboncengan motor. Dan nampaknya kali ini terlihat senang ada pada wajah Rasya yang pada akhirnya bisa memiliki kebersamaan sedekat ini lagi dengan Naura. Karena notabene biasanya akhir-akhir ini Naura menghabiskan waktunya bersama dengan Kevin daripada Rasya. Namun ternyata kali ini Rasya begitu senang karena pada akhirnya Naura mau ikut dengannya menuju ke panti asuhan menggunakan sepeda motor. Wah, kali ini benar-benar ya guys yang kita harapkan dengan couple Naura dan juga Rasya ini agar selalu didekatkan satu sama lain. Walaupun banyak penghalang di antara mereka, namun sepertinya mereka tetap akan selalu dipertemukan dan juga dipersatukan. Namun kira-kira apakah kali ini Rasya, Naura, Gibran, Adara, dan juga Irsyad akan benar-benar berhasil membantu panti asuhan itu agar tidak digusur oleh Tama dan juga anak buahnya? Semoga saja itu harapan kita ya guys, agar Naura, Rasya, dan juga ketiga saudaranya benar-benar bisa membantu orang yang membutuhkan. Pastinya semakin penasaran dengan keseruan episode hari ini, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya kisah asmara Rasya dan juga Naura. Saksikan terus sinetron Magic 5 setiap hari pukul 16.00 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.